Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan berita kini Jopos TV bersama saya, Ratih Aulia. Saat menghadiri Teropong Parlemen Award, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan masyarakat untuk tetap waspada hadapi virus corona. Meski begitu, dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Bamsud juga menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo memberi wewenang kepada pemerintah daerah dan kota terkait corona dan tidak melakukan lockdown sudah tepat. Pemerintah juga diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam menetapkan negara dalam status darurat nasional corona. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menambahkan, MPR RI senantiasa akan meneguhkan komitmen lembaganya sebagai rumah kebangsaan. Karena itu, saat menerima penghargaan Parlian of the Year 2020, Bamsud mengatakan ini merupakan penghargaan untuk seluruh jajaran kerja di MPR RI. Teropong Senayan memberikan Parlemen Award kepada anggota DPR dalam suasana yang ngeri-ngeri sedap hari-hari ini, ya. Mudah-mudahan ini juga menunjukkan bahwa kita hati-hati, waspada, ya, tapi tidak perlu panik. Karena kalau sering-seringlah kita mendengar penjelasan dari para medis bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini memang penyebaran